Welcome back to Zoom In, Zoom Abis. Nah sekarang nih Smart Viewers, Uyuy sama El udah bareng sama Chef Ayu. Chef Ayu, yang cantik ini, yang manis. Kayak coklat. Terus ini lagi apa nih? Ini lagi apa nih? Nih aku sekarang lagi bikin coklat hollow figure. Jadi hollow figure. Jadi ini bentuknya bentuk macam-macam, ada yang karakter. Nah, ini jadi sesuatu yang lebih menarik kalau kita bukan seorang. Ya? Kalau ini apa nih? Ini bentuknya yang doggy. Doggy. Ini doggy. Jadi, ada monkey juga ada yang beruang. Yang deer. Deer ya, camnya nih. Kamu mau coba? Coba tadu ya tapi dulu. Oke. Aku mau ngasih berita dulu nih buat Smart Viewers yang nunggu ini. Ada berita dari Gigi Hadid, tahu? Gigi Hadid. Oh iya tahu dong. Iya, Gigi Hadid ini dia mempunyai cara ampuh untuk mengatasi jerawatnya. Jerawat? Iya nih kan kadang suka ada muncul jerawat 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu annoying banget sih. Annoying banget kan? Nah, buat biar cepat ngilanginnya, dia menggunakan pasta gigi. Pasta gigi? Serius? Odol. Nah itu caranya tinggal diolesin ke wajahnya waktu pas mau tidur. Terus ditempelin sama tisu kering yang sudah dibasahkan. Ditempelin deh ke yang sudah dipakaiin pasta gigi. Terus didiemin sampai pagi deh. Hilang deh katanya gitu. Udah, gitu kan? Kayak gitu doang. Besok paginya langsung hilang. Iya. Penasaran gak? Coba lihat aja nih. Nanti pas kayak gimana. Ngomongin jerawat memang gak pernah ada habisnya ya Smart Viewers. Sama seperti jerawat itu sendiri yang terus-menerus muncul. Bukan cuma kita aja yang pernah mengalaminya. Para seleb juga pernah berurusan dengan si kecil yang membandel di wajah ini. Seperti Bella Thorne, Kendall Jenner, termasuk Gigi Hadid. Tapi Gigi Hadid punya rahasia ampuh untuk menghilangkan jerawat. Banyak sekali bahan alami yang dipercaya ampuh untuk mengatasi jerawat. Mulai dari baking soda, putih telur, teh beku, minyak zaitun, kentang hingga bunga melati. Tapi ada satu cara alami yang dipercaya Gigi Hadid yang selalu ampuh untuk mengatasi jerawat yang muncul di wajahnya. Ia biasanya menggunakan pasta gigi untuk mengatasi jerawatnya. Cara ini ia dapatkan dari sang mama dan selalu berhasil. Sebelum tidur, ia mengoleskan pasta gigi ke bagian yang berjerawat. Lalu ia tempeli sedikit tisu toilet yang sudah dibasahi. Bagian tisu yang melebihi bagian jerawat bisa disobek untuk dibuang. Biasanya tisu toilet tersebut akan mengering seperti bubur kertas. Besok paginya tinggal bersihkan wajah dengan handuk basah dan sudah hilang deh jerawatnya. Wah, ternyata itu dia cara ampuh Gigi Hadid mengatasi jerawatnya. Cukup unik kan Smart Viewers?